ada berkuda dalam Olimpik, ada equestrian. Equestrian tu adalah sukan berkuda, mana ada. So okeylah. Tapi tidaklah kita mengatakan bahawa sukan contohnya bola sepak ke, rugby ke, hoki ke, baru ni takraw kan. Malaysia mengalahkan Thailand. Malah tadi tak tahulah pasukan menang ke tak, tapi yang double dengan berkutu kita mengalahkan Thailand. Wah, gegak gempita tu macam dah menang Piala Dunia. Memang Piala Dunia pun. Piala Dunia tak kurang betul kan. Tapi dia punya gegak gempita tu sebab dah lama kita ni berada di bawah Thailand. Bila kita mengalahkan Thailand tu, oh, macam bergaya puasa tu. Riak kan. Bukanlah kita nak nafikan, tapi sepuluh-sepuluh lain pun. Asalkan ia menyihatkan tubuh, tubuh badan. Macam saya ingat ada satu masjid tempat saya. Masjid, tak tahulah sekarang ni buat ke tidak. Masjid Taman Projaya Semban. Satu ketika dahulu, 25 tahun dahulu, tiap-tiap pagi mereka buat tai chi. Mereka buat tai chi. Lepas subuh, 27 tu dah berada bersusun depan parking lot tu buat tai chi. Ada yang memimpin lah buat tai chi. Pasang pula ada lagu-lagu. Saya pun tak ingat lagu apa yang yang di pasang tu, dia buat ala-ala tai chi lah, tai chi ke senang rugby ke whatever lah. Ya, yang sesuai dengan orang kita-kita ni, orang lama-lama ni, ya tu Haji Osman eh. Kita ni Allah hai. Itulah, dapat jalan pun dah untung ya tu Haji eh. Kau sebab kata nak berlari eh. Jalan pun okey, tak apalah. Kursi duduk belakang backup, hengeng-hengeng-hengeng, saya tak larat duduk je lah. Tapi ada pergerakan kita, senaman kita. Tapi kalau kita tak islamisasikan, dia jadi satu benda yang akan memesongkan umat Islam daripada benda-benda ni. Dia ajar kita buka aurat orang perempuan, buka aurat orang lelaki, buka aurat. Kita cuba islamisasikan. Sekarang alhamdulillah kan, orang perempuan main takraw pun pakai tudung tu. Betul tak? Akak tengok dalam video, dalam apa, YouTube ke TikTok ke, orang perempuan sekarang pakai tudung tu. Pakai tudung pun tu, main takraw tu, jadi gila pula tu. Dia pun sama melebih kak. Masyarakat semuanya dia adalah kalangan-kalangan, adalah kalangan ulama mengatakan orang perempuan ni kalau bersukan dibolehkan tetapi tidak boleh dituntut oleh kaum lelaki. Ada pandangan ulama negeri itu. Tapi itu kita serahkan kepada ulul amri lah. Kita berpegang dengan pandangan tu setakat mana pandangan itu dalam pemahaman kita. Tapi pelaksanaan itu serah kepada ulul amri macam mana nak buat. Kan? Bagi kita tak ada kuasa. Nabi kata mara'a minkum mungkaran fajaghayyiru biyadih. Siapa di kalangan kamu lihat kemungkaran, cegah dengan kuasa dia, dengan tangan dia. Sekarang ni kita ada kuasa tak? Tak ada kuasa. Fa'ilam yufiq fa bilisan. Kalau tak mampu kuasa dengan lisan. Kita ada lisan tak? Ada tak suara? Ada tak cadangan? Ada tak pandangan? Dia buatkan cadangan, buatkan pandangan. Itu tuliskan. Masukkan situ tuliskan. Saya mencadangkan supaya event-event sukan wanita yang diadakan di Malaysia ni kalau boleh tidak dituntut oleh kaum lelaki. Sebab pergerakan perempuan ni dia menjadi perhatian lelaki. Kan? Tak usah kata bersukan, meliuk-meliuk jalan dalam TikTok tu pun pening kita tengok tuan-tuan Haji sendiri kan. Pertama lagi kalau tuan Haji ni seumpama Haji Bakir lalu dia ke mati sendiri, lagi pening kepala tengok. Tengok janda anak dua. Duk mati. Nak murad tak? Tengok dia punya pakai dia macam. Terus saya kata tuan-tuan Haji, saya pun macam tu lah. Sebab dalam Quran sebut, akak jangan nafikan. Dalam Quran sebut, zuyyin linnasi hubbus syahawat, dihias kata manusia ni rasa syahwat kepada apa? Pertama sekali apa? Kilat? Kilat besar. Perempuan dulu. Buat. Sebab kereta tu tak ada. Pertama sekali lelaki ni dia tertarik pada perempuan tu, dia buat apa lah. Akak kena terima lah kalau suami akak. Memang dia setia dengan akak, setia. Tapi bila dah pergi kedai, kedai janda ujung kampung tu, duk berhenti juga. Berhenti dia tu. Kena pula tanya abang, abang Haji makan apa abang Haji? Awak kat sebelah tu dah boleh cuci. Pada lain macam nak jawab tu bang. Yang suami kita pun penakut pula tu. Duk sebelah kita penakut pula nak jawab tu. Nak makan apa? Awak lah order. Isteri saya order kan? Saya ikut je. Punya takut kan? Pasal apa ni? Ni yang ambil order ni janda ni. Kak Jan bukan Mak Jan dekat Kak Jan. Umur 30-an. Anak tu. Sepasang. Tu. Nak hantar tukang jahit tu. Put janda anak tu.
pasang lawa pula. Tak dia kita pergi hantar, abang jangan jangan pandai-pandai ya, biar saya pergi hantar dekat orang tu. Abang bagi dia contoh baju tu, biar saya hantar dekat orang tu. Abang jangan pergi. Abang yang buat hal. Nanti kan saya terajang abang tak. Takut. Memang lelaki ni tu kan akan kena akur kan? Kena timur kami. Itu memang dah. Tak boleh kata aku dah. Baik. Jadi Nabi SAW kata, sehingga kan kalau Yunus ini masuk dalam lubuk yang kawah yang dalam, kita pun akan ikut juga. Maka kulna, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara. Maka kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, adakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Sebab para sahabat ni dah baca banyak dah dalam Quran ni ayat-ayat menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani punya kenyataan. Ibu daya mereka kan, ya, jati kotor mereka. Kan? Dalam Quran pun sebut wala taqwa an kal yahudi wala nasara hatta tattabi' millatahum. Jelas dalam Quran sebut. Dan takkan redha Yahudi dan Nasrani selagi mana kita sampailah kita mengikut jalan mereka, bahawa mereka okey lihat itu. Selagi kita tak ikut jalan mereka tu, mereka takkan redha. Mereka akan buat apa saja. Kan? Apa saja mereka akan buat. Kan? Sampailah kita ni ikut jalan mereka tu, awak ni bagus. Jadi para sahabat tanya, kan? Benda-benda macam ni yang ikut-ikut al-ladzina min qablikum ni siapa dia? Anna Yahudi wa Nasara ke ya Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab, qala faman. Nabi kata, maka siapa lagi? Orang Yahudi Nasrani lagi lah ni. Kita ada zaman ni. Lepas tu kita kena beringat tu kan. Kita kena pesan pada anak-anak kita, pada orang sekeliling kita, berhati-hati dengan tipu daya orang Yahudi dan Nasrani. Bukan kita tak boleh pakai. Facebook tu Yahudi buat, Instagram Yahudi buat, TikTok ni pun sebenarnya daripada situ juga, WhatsApp pun situ juga. Tapi kita gunakan mengikut acuan yang ditetapkan dalam syariat. Kita guna untuk apa? Menyampaikan kebaikan. Kita guna untuk apa? Menyampaikan ilmu. Kita gunakan untuk apa? Menyampaikan informasi. Macam tadi saya beritahu tadi kan, buat. Lama tu orang tahu lah. Kan, dia saya buat alhamdulillah. Nah, kita buat yasin, tahlil, ada artis yang buat. Walaupun saya ni tak kelima mana lah, tapi ada yang buat. Bagi nama, Ustaz, kalau ini. Nanti masukkan dalam kritik ini. Terima kasih, ucapkan penghargaan, semoga ni. Dan sekumpulannya, mereka ni nak kebaikan. Kita jangan pandang artis ni jahat semua. Kita kena pandang mereka ni sebagai golongan yang macam kita juga. Kalau ditarik ke arah kebaikan, mereka akan jadi orang yang mungkin lebih baik daripada kita. Walaupun dunia mereka tu dunia hiburan, dunia seni, dunia hiburan. Macam mana yang saya selalu tengok dalam keset-keset Nasib Nada Murni dululah. Dia kata apa? Hiburan itu tak salah, tapi salah memilih hiburan itu yang membinasakan. Ayat cantik. Tak salah, hiburan tak salah. Salah kita berhiburan. Kan? Tengok cerita geram ni, tengok cerita ibu menunggu, nangis, tengok. Jangan tinggal apa tu, apa ni? Bukan jangan tinggal aku, lagu ni, di manakah aku cari ganti, kan? Di manakah aku cari ganti, serupa denganmu, kan? Kita kaitkan balik, serupa denganmu tu siapa? Mu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cek ganti. Orang macam Rasulullah tak ada ganti. Rasulullah tu satu lah. Kan? Kita positif lah. Kan? Jadi benda tu jadikan jadi baik. Kalau kita bawa karat baik, kan jadi benda baik. Kan? Macam TikTok ni, jadikan benda yang baik. Jadikan benda yang positif. Jadikan benda yang membawa kepada kebaikan. InsyaAllah dia akan jadi benda baik. Jadi kalau kita gunakan menyebarkan fitnah, menyebarkan perkara-perkara yang tidak sahih, menyebarkan perkara yang palsu, dia akan jadi benda yang buruk. Jadi itulah mesej sebanyak apa yang saya kongsikan pada pagi ini. Jadi saya pada akhir sekali saya mengajak bagi saya dan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, dan juga meletakkan diri kita sebagai orang yang berpegang dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala serta ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bin Nawalis, kita berpegang dengan sunnah Nabi ini, seperti mana kita
dia menggenggam makanan dengan gerham sehingga kumat. Ya, sunnah Nabi ni banyak sebenarnya. Kalau nak kira banyak sunnah Nabi ni, antaranya sunnah Nabi ni banyakkan selawat kepada Nabi. Selawat tu kita perbanyakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau lupa je Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyaklah cara-cara selawat Nabi ni, kemudian kita perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan baca Al-Quran. Dan Nabi kata man hafara hafal min kitabillah fala muhsanah wa hadu bi syai'in salihah, siapa yang baca seluruh Al-Quran pahalanya satu kebaikan, satu kebaikan menyamai 10 pahala. Dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai sebagai daripada bacaan harian kita. Bukan tunggu Ramadan ni pun nak baca. Sekarang pun boleh baca. Tidak-tidaknya selain sehari baca Al-Quran. Paling-paling malas atau paling malas tu Yasin malam Jumaat ataupun kafi bagi Jumaat baca Al-Quran. Kadang Nabi kata apa? Iqra' Al-Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran kali nanti ia akan datang pada hari kiamat nanti menjadi syafaat kepada tuan punya. Jadi amalkan ajaran Nabi SAW, ajaran agama, ajaran Allah, ajaran Nabi SAW. Mudah-mudahan bahagia kita di dunia sampai ke akhirat. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Kalau ini bermanfaat untuk kita, bersama-sama dijadikan panduan hidup kita yang sementara ini. Mudah-mudahan kepada kita bersama suami isteri anak kita akan bahagia di dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam punya subuh pagi ini, ya, yang Tuan Haji Osman tu kita kata tazkirah. Saya buat tazkirah ni bukan saya tak nak, tapi tazkirah ni macam pendek pun. Jadi bagilah satu shot tak apa kan. Jadi kuat sikit kan. Ni pun okey lagi nanti. Tadi apa ni suruh pukul 7 kan. Lagi 10 minit dah boleh buat duha dah. Steady kan. Jadi ya, apa-apa yang saya sampaikan dalam bersungguh tadi, kalau ada apa-apa yang baik tu ambil sebagai pengajaran. Kalau ada apa-apa yang kurang tu, apa-apa yang silap tu, kalau saya nak cakap tu kat dia kasar bahasa dan lagi mencacing mata, apa kakak rasa saya ni dia mungkin ialah habis-habis kahwin dua nampak ni ustaz ni, ustaz saya pun sama, ustaz ni pun sama, serupa ustaz serupa ke benda tu kan. Saya memangkai pertama sekali mohon ampun kepada Allah SWT. Saya mohon ampun kepada Nabi SAW dan mohon ampun daripada tuan-tuan perempuan sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati Allah dan berpisahan juga dengan rahmat Allah. Ada rezeki, ada kesempatan kita bertemu pada lain-lain masa. Wassalamualaikum. Dan kita tanggungkan bila kita berdiri dengan tasbih Al-Fatihah Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم لا تضيع ولا تضيع من اللهم بارك شمله وفارق جبهه وشتت كلمته وزلزل وسل كربان كلامك يا بخال يا جبار يا متقم يا الله يا الله يا الله. اللهم ينزل الكتاب ويمن السحاب ويجمع أحزاب يهزم ورسولا عليهم بفضل من سلم وموسى شرع ومرهم اللهم بنزل من كل قرية أقوم الأقوال وبناء الأقوال سلام وفي الأرض جاسنا بنزل ربنا عليك التوكل sin ربنا تقبل منا دعانا وسبحانا وسبحانا ومجلسنا ولقاءنا واجتماعنا وعملنا في هذا اليوم المبارك بشرف قد مر لك سبحانه وتعالى من تقبلنا من فيها سبحانه وتعالى سلام الله عليكم من السلام عليكم ورحمه الله.